Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah nawaitu ta'aluma wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tazkir wal ifadata wal istifadah wal hathala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين فصل في إنكار بعض البدع في القراءة ومن البدع المنكرة في القراءة ما يفعله جهلة المصلين بالناس في التراويح من قراءة سورة الأنعام في الركعة الأخيرة في الليلة السابعة معتقدين أنها مستحبة فيجمعون أمورا منكرة منها اعتقادها مستحبة ومنها إيهام العوام ذلك ومنها تطويل الركعة الثانية على الأولى وإنما سنة تطويل الأولى ومنها التطويل على المأمومين ومن البدع المشابهة لهذه قراءة بعض جهلتهم في الصبح يوم الجمعة سجدة غير سجدة ألف لام ميم تنزيل قاصدا ذلك وإنما سنة قراءة ألف لام ميم تنزيل في الركعة الأولى ولا في الثانية setelah membahas keadaan-keadaan dimakruhkan, tidak diperkenankan membaca Al-Quran. Kali ini memasuki pembahasan yaitu pengingkaran sebagian bid'ah-bid'ah untuk membaca Al-Quran. Bid'ah itu ada yang wajib ditinggalkan, ada yang boleh dilakukan, boleh diikuti. Bid'ah yang wajib ditinggalkan adalah bid'ah madzmumah atau bid'ah dhalalah yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua bid'ah yang sesat, semua bid'ah yang tercela itu wajib ditinggalkan karena bisa atau dapat menyebabkan orangnya masuk ke neraka. Tapi kalau bid'ahnya enggak tercela, bid'ahnya tidak sesat, karena di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bid'ah itu semua yang tidak pernah dilakukan Nabi atau tidak ada pada zaman Nabi. Akan tetapi kalau itu melanggar Al-Quran, melanggar hadis, itu harus ditinggalkan, itu harus dijauhi. Tapi kalau tidak melanggar Al-Quran, tidak melanggar hadisnya Nabi, maka bid'ah tersebut tidak dikatakan madzmumah atau dhalalah, masih boleh dilakukan walaupun tidak dilakukan di zaman Nabi. Kenapa? Tidak menyalahi Al-Quran, tidak menyalahi hadis atau kesepakatan para ulama. Lah, di antaranya bid'ah yang akan disampaikan di sini, bid'ah yang akan disampaikan di sini bukan berarti bid'ah yang harus kita jauhi, kita hindari. Kenapa? Masih boleh dilakukan. Akan tetapi lebih baik ditinggalkan. Boleh dilakukan. Kenapa? Tidak menyebabkan orangnya masuk neraka. Tapi lebih baiknya ditinggalkan. Kenapa? Karena menyalahi aturan. Dalam hal ini tidak menyalahi Al-Quran. Tidak menyalahi Al-Quran. Tapi menyalahi aturan yang telah disusun oleh Rasulullah. Tapi bukan berarti ketika dilakukan ini pelanggaran berat, enggak.
kurang adab. Seperti yang sudah kita pernah bahas nanti, ya, hubungannya. Apa bid'ahnya? Yaitu yang dilakukan sebagian orang-orang sholat, imam sholat. Ya, yang dilakukan oleh imam sholat. Di sholat terawih. Membaca surat Al-An'am. Tidak ada di sini. Ini mungkin terjadi di daerah beliau, Imam Nawawi. Jadi ada imam-imam sholat itu di sholat terawih membaca surat Al-An'am. Di sini baca surat yang agak panjang wis buyar kabeh makmume. Imame buka Yasin. Lu langsung gayae kepentut atau gayae batal, put ilang wis. Melayu. Maca Yasin kapan mari ini? Padahal belum tentu imamnya maca Yasin lanjut. Yasin in apa? Yasin Wal Qur'anil Hakim belum tentu lanjut. Mungkin Yasin Allahu Akbar belum tentu iki wis Yasin. Waduh, langsung. Batal. Betul. Pinggire yang ngono. Rakaat kedua tik maca Toha Melayu aku. Nah, ini surat Al-An'am yang dibaca. Lumayan surat Al-An'am. Itu dibaca surat Al-An'am di salat tarawih hari ketujuh atau malam ketujuh di rokaat kedua, rokaat terakhir. Jadi rokaat kedua di rokaat terakhir di malam ketujuh. Lah para imam sholat itu meyakini bahwa membaca surat Al-An'am di malam ketujuh di rokaat terakhir dalam sholat tarawih itu sunnah. Lah ini akhirnya apa? Mengumpulkan beberapa perkara yang perlu diingkarkan, diingkari. Diingkari bukan karena haram. Bukan karena haram, karena menyalahi aturan tata tertib. Sekarang disuruh tutup toko jam 8 misalnya. Apakah buka enggak apa-apa? Ya enggak apa-apa, buka. Tapi aja sing tuku. Kalau ada pembeli dilarang. Nek buka tok ndak apa-apa. Tapi disuruh tutup kenapa? Khawatir ada yang datang untuk beli, akhirnya menyebabkan kerumunan karena apa? Masa PPKM kan gitu. Nah, sama dengan hal ini karena itu menyalahi aturan. Apakah langsung ditutup? Bisa enggak boleh jualan lagi orangnya? Terus ngemis ah. Kan enggak. Cuma dikasih teguran. Sama hal ini menyebabkan apa? Terjadinya perkara-perkara yang enggak baik. Karena apa? Menyalahi aturan. Apa di antaranya? Iktikad dua sunnah. Yang pertama diyakini itu adalah kesunahan. Sesuatu yang bukan sunnah diyakini kesunahan. Ini enggak benar. Kalau sunnah diyakini wajib bagus. Seperti para aulia. Para aulia itu menganggap kesunahan bagi mereka adalah kewajiban. Kalau kewajiban, ya sudah, di atas itu sudah. Tapi kalau bukan yang sunnah, apalagi menyalahi aturan dianggap sunnah, ini enggak benar. Makanya ini pertama yang perlu diingkari. Mereka meyakininya itu adalah kesunahan. Yang kedua, ihamul awam dalik. Membuat kegaduhan pada orang awam. Pasti ada apa? Ada perbedaan di antara mereka. Yang ini ngomong sunnah, yang ini ngomong gak sunnah. Orang awam. Mereka mungkin dengar dari sana, dengar dari sini. Apalagi zaman sekarang. Dari channel ini, dari channel itu. Dari channel yang aswaja, dari channel yang bukan aswaja. Sehingga mereka... Ini ngomong sunnah, ini ngomong enggak, ini ngomong haram, ini ngomong halal, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, memanjangkan rokaat kedua lebih panjang dari rokaat pertama. Padahal kesunahannya rokaat pertama lebih panjang dari rokaat kedua. Lah ini dibalik, rokaat pertama ia membaca surat pendek, rokaat kedua surat Al-An'am lebih panjang.
Nah, menyalahi aturan yang semestinya dipanjangkan rakaat pertama, tapi dia membaca rakaat kedua. Nah, yang ketiga, yang keempat, memanjangkan atau melamakan untuk makmum. Nah, makmum itu kan mungkin punya pekerjaan yang harus ia kerjakan setelah tarawih, atau mereka itu capek tapi ingin melaksanakan tarawih dan semisalnya, daripada alasan-alasan seperti yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam hadisnya. Mungkin ada orang yang punya keperluan, mungkin ada orang yang sakit dan lain-lain sebagainya. Lah, ketika dipanjangkan membuat mereka merasa terlalu lama. Tapi harus batasan syariat ya. Oh, ini kan benar berarti orang-orang terawih banter itu. Alasannya kan benar, enggak boleh lama-lama. Ya kalau sini kebacut lah banternya. Kebacut, banter standar sesuai aturan yang ada. Kalau yang sekarang ini kan enggak sesuai aturan yang ada. Mari terawih ambek kos-kosan ambek keringetan, kok mari maraton. Ya. Insya Allah ambil sing futsal banding tipis keringetnya. Mari futsal tak? Tidak, mari teraweh lu. Kok olahraga terawehnya? Apalagi masjid-masjid atau musola-musola yang kipas anginnya akeh sing mati, ya. Atau apa udara sirkulasinya kurang. Mari ngono, apalagi zaman seperti sekarang. Mari ngono. Menggi-menggi, oh kok rumah sakit ini cepetan-cepetan, menggi-menggi. Ini diantara tandanya ini, menggi-menggi, eh kok rumah sakit. Bahaya ini, untung itu Ramadan BPKM ya. Ramadan aja sini, kok rumah sakit. Kewalahan ya, rumah sakitnya. Nah, seperti ini, seperti sambung dengan pembahasan kita. Kita kan diperintahkan untuk membaca Al-Quran itu kan berurutan. Surat yang ini dibaca sebelum surat yang ini, aturannya, adabnya. Kita balik enggak apa-apa. Dibalik enggak apa-apa, tapi afdolnya. Baik di luar sholat maupun di dalam sholat. Disuruh qiraah. Di walimah. Qiraah. Kalau bisa ayat yang dibaca pertama dengan ayat yang kedua itu berurutan. Berurutan. Misal ini walimahnya apa? Walimah haji. Dia mau membaca berapa ayat? Sekian ayat dari surat ini sama surat ini. Lah kalau bisa dibaca yang suratnya yang duluan daripada suratnya satunya. Supaya apa? Berurutan. Begitu juga dalam sholat. Jangan habis baca Al-Hakumut Takatsur rokaat pertama, rokaat kedua Al-Qari'ah. Akhirnya apa? Balik kan? Walaupun boleh, tapi afdolnya tidak dilakukan. Lah seperti itu hendaknya ditinggalkan, seperti pembahasan kita ini, ditinggalkan. Walaupun bukan haram, tapi lebih baiknya ditinggalkan karena itu daripada bid'ah atau perkara-perkara yang diingkari. Apalagi kalau itu menyebabkan kegaduhan kepada orang awam. Nah. Kemudian bid'ah yang serupa dengan ini. Nah, bid'ah yang serupa dengan ini, sebagian imam membaca di sholat subuh hari Jumat surat sajdah, tapi bukan alif lam mim sajdah. Jadi di hari Jumat, subuh hari Jumat, itu satu di antara dua. Antara kita membaca surat alif lam mim sajdah, rokaat pertama, rokaat kedua halatal insan, atau Subbihisma rabbikal a'la dan hal ataka haditsul ghasyah. Satu di antara dua ini. Lah, ada orang yang menjadi imam akhirnya membaca di sholat subuh bukan alif lam mim sajdah, tapi surat yang ada sajdahnya, anggap Al-Alaq. Tujuannya apa? Tujuannya sama, supaya ada sujudnya. Tujuannya supaya ada sujudnya seperti membaca alif lam mim sajdah. Lah, ini enggak sunnah. Kenapa? Kesunahannya itu alif lam mim sajdahnya,
bukan sajedahnya, bukan sujud tilawahnya, tapi alif lam mim sajedahnya. Paham ya? Jadi kesunahannya itu membaca surat alif lam mim sajedah. Atau surat apa ini nama lainnya? At-Tanzil ya. Ya, nama lainnya At-Tanzil. Ya. Membaca surat tersebut itu sunahnya, bukan sujudnya. Tapi ada orang menganggap yang dimaksud adalah sujudnya, sehingga dia membaca Al-Alaq untuk sujudnya. Nah, ini nggak sunnah, termasuk yang perlu diingkari. Nah, diingkari untuk diingatkan supaya apa? Tidak salah faham, tidak salah berarti. Karena apa? Ini akan berkelanjutan nanti turun menurun. Kalau nggak disampaikan, nggak diingatkan, nggak difahamkan, akhirnya turun menurun. Yang bawah ketika nggak belajar, nggak mengetahui, meneruskan, melanjutkan menjadi imam di musala atau masjid itu akan beranggapan apa? Bahwa sunnahnya itu sujudnya, bukan suratnya. Jadi suratnya mau surat apapun nggak masalah, yang penting sujudnya. Akhirnya orang beranggapan seperti itu. Padahal yang disunahkan di sini membaca surat alif lam mim sajidil apa alif lam mim sajidah atau alif lam mim tanzil ya, di salat subuh hari Jumat. Nah ini diantara contoh, ya, diantara contoh. Tentunya masih banyak yang perlu diingkari dari banyaknya kejadian yang ada baik di lingkungan kita dalam membaca Al-Quran, di saat sholat maupun di luar sholat. Mudah-mudahan dikit demi sedikit Allah Subhanahu Wa Taala membuat kita terus mengerti, memahami apa yang harus kita lakukan di dalam dari Al-Quran dan apa yang harus kita ambil dari Al-Qur'an untuk kita amalkan dalam keseharian kita. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wassalam. Alhamdulillahirabbil alamin.